Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat ya. Siang-siang gini enaknya kita makan mie ayam ya teman-teman. Kali ini aku berada di mie ayam Malioboro yang berada di Kota Kediri. Untuk alamat lengkapnya berada di Jalan Joyoboyo Tepus, Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kota Kediri. Siang ini rame banget ya teman-teman, karena di sini emang terkenal enak dan aku mau nyobain mie ayamnya. Untuk tempatnya lumayan bersih dan nyaman ya. Oke, kita mau pesen dulu. Ini kita langsung pesannya di kasir ya. Ini aku juga lagi antri. Ini pegawainya juga lagi bikin atau ngeracik mie ayam. Yuk kita lihat atraksi mereka dalam meracik mie ayam ya. Aku penasaran banget nih teman-teman. Ini pertama dikasih minyak-minyak, aku tidak tahu apa minyaknya. Kemudian minyak direbus, sepertinya tekstur minyak itu udah kelihatan menggoda banget ya. Ini sambil nunggu minyak direbus sampai matang. Oke, lanjut kita lihat masnya lagi bagi-bagiin mie di mangkuk ya. Kayaknya gampang banget ya liatnya. Aku jadi pengen nyoba sebenarnya. Ini aromanya udah harum banget. Kita lihat masnya lagi ngasih ayam, kemudian dikasih sayur dan acar. Oke teman-teman, waktunya kasih kuah satu persatu ya ini. Aku sudah tidak sabar mau nyobain. Satu porsi mie ayam harganya Rp7.500 ya teman-teman. Kemudian untuk tambahan bakso itu seharga Rp10.000. Sedangkan untuk menu bakso sendiri itu Rp10.000.
Ini udah aku aduk-aduk ya, aku mau nyobain kuahnya. Ini enak banget, gurih banget ya teman-teman. Jadi kuahnya itu aja enak banget, beneran. Ini aku mau nyobain mie-nya. Jadi mie-nya ini kenyal ya teman-teman. Kenyalnya dia tidak lebay dan tidak gampang putus. Rasanya tuh gurih, jadi mie-nya ini tidak hambar dan juga tidak lembek. Jadi mas-masnya ini sepertinya masaknya itu udah pas ya teman-teman. Matangnya itu pas, tidak lembek dan juga tidak alot. Selain murah, enak, tempatnya juga nyaman ya. Untuk parkirnya juga luas. Kalau menurutku ini recommended banget ya. Sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.